Generasi muda sejatinya adalah generasi yang memiliki peran strategis membangun sebuah peradaban. Di tangannya lah ada kekuatan besar menegakkan nilai-nilai ideologis penegak peradaban. Kita juga bisa melihat dari sejarah bagaimana peran generasi muda begitu besar mengantarkan sebuah negara menjadi negara besar. Kita ambil contoh, peradaban Islam. Dalam sejarahnya, generasi muda Islam berperan menyebarkan risalah Islam yang pertama, menyiapkan dakwah ke tengah umat sampai detik-detik menyongsong kemenangan Islam di medan laga. Mari kita lihat teladan generasi muda Islam yang terbaik pada zaman Rasulullah SAW. Siapakah dia? Salah satunya adalah Musyab bin Umar radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya? Musyab bin Umar begitu tersohor dalam kitab-kitab sirah sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah pemuda yang cerdas, kaya, tampan, dan terhormat di Mekah. Dia menjadi idola para wanita pada masanya. Mungkin bisa dikatakan, kalau digambarkan pada zaman sekarang, dia adalah pemuda dengan jutaan follower dan fansnya. Namun, kemudian bisa kita lihat bagaimana ketika cahaya Islam datang dan memenuhi lubuk hatinya, Musyab bin Umar rela meninggalkan segala kemewahan dan kehormatan yang diberikan orang tuanya. Bahkan, keluarganya pun ditinggalkan demi Islam dan dakwah. Itulah gambaran generasi Islam, tidak gampang galau atau mudah frustasi dalam menghadapi hidup. Mereka memiliki benteng hati yang tangguh karena di-backup keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.